bahwa 43 hari Ramadan ini akan datang atau menjelang Ramadan 43 hari itu adalah waktu yang sangat singkat, tidak terasa Bapak Ibu. Namun para ulama kita mengatakan waktu yang sangat singkat itu, tapi kita tidak bisa menjamin umur kita apakah bisa sampai ke sana ataukah tidak. Memang dia sudah sangat dekat 43 hari. Tapi tidak ada di antara kita yang bisa menjamin Bapak Ibu, bisa sampaikah kita ke bulan Ramadan atau tidak. Bisa jadi Allah memanggil kita sebelum berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, wasiat para ulama kita yang harus kita perhatikan menjelang semakin dekatnya bulan suci Ramadan, di antara wasiat yang paling berharga yang mereka sampaikan adalah jangan pernah lisan kita ini kering dari meminta kepada Allah agar Allah pertemukan dengan bulan suci Ramadan. Harus selalu minta kepada Allah Bapak Ibu, ya Allah pertemukan saya dengan Ramadan, kalau tidak bisa bahasa Arabnya. Kalau bisa bahasa Arabnya, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Itu doa yang harus kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita berjumpa dengan Ramadan, sementara kita sangat butuh dengan Ramadan. Saya ulangi Bapak Ibu, kita ini sangat butuh dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak ada yang bisa menjamin kita berjumpa dengan Ramadan.